Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi al-mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Pemirsa yang berbahagia, tak terasa saat ini kita memasuki hari ke-10 di bulan Syawal. Tentunya kita berharap mudah-mudahan saum Ramadan kita serta amalan ibadah selama Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa kita diampuni dan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Syawal tidak lengkap manakala kita tidak membicarakan empat hal yang begitu penting untuk dipahami di masyarakat. Yang pertama adalah Idul Fitri, yang kedua adalah silaturahmi, yang ketiga adalah halal bihalal, dan yang keempat adalah ketupat. Idul Fitri adalah syariat. Kita tahu bahwa orang yang melaksanakan Idul Fitri adalah orang yang sudah selesai melaksanakan ibadah saum Ramadan selama sebulan penuh. Bagi mereka yang sudah selesai, maka kita menuju Idul Fitri kembali kepada fitrah, yaitu dibolehkan kita makan di pagi hari, di siang hari. Juga hal-hal yang dilarang ketika berpuasa boleh dilakukan di pagi hari atau siang hari. Artinya kita kembali kepada fitrah. Orang yang sudah Idul Fitri ibaratnya seperti bayi yang baru lahir, karena bayi memiliki sifat yang begitu penting perlu diketahui. Yang pertama adalah qanaah, artinya bayi itu adalah menerima apa adanya. Sehingga orang yang berpuasa juga diharapkan agar memiliki sifat seperti bayi, yaitu menerima apa adanya, qanaah, sehingga menimbulkan sikap bersyukur. Kemudian yang kedua, sifat bayi adalah tidak mendendam. Orang yang berpuasa diharapkan juga tidak memiliki dendam kepada siapapun. Kemudian yang ketiga, sifat bayi adalah tidak sombong. Orang yang berpuasa diharapkan juga tidak memiliki sifat sombong. Kemudian yang keempat adalah antara lahir dengan batin adalah sama. Sehingga orang yang berpuasa juga diharapkan antara lahir dan batin adalah sama. Maka dari itu, orang yang fitri bukan hanya selesai melaksanakan ibadah Ramadan, tetapi orang yang setiap harinya bebas dari dosa disebut orang yang telah idul. Kemudian orang yang meninggalkan dunia dengan keadaan husnul khotimah, insya Allah juga itu termasuk id, kembali kepada kesucian. Orang yang masuk surga tanpa hijab, itu juga termasuk orang yang id, kembali kepada fitrah. Pemirsa yang berbahagia, berikutnya adalah silaturahmi. Silaturahmi adalah umat. Kita tahu bahwa orang yang senang silaturahmi, Allah akan memudahkan rezekinya dan memanjangkan umurnya. Hingga kalau kita ingin sukses bersilaturahmi, maka kita perlu mencari persamaan. Jangan sampai kita mencari perbedaan. Begitu juga manakala kita ingin sukses bersilaturahmi, maka kita tidak boleh menyombongkan diri. Kita tidak boleh merendahkan orang lain. Kita perlu terbuka hati kita agar orang yang kita silaturahmi merasa senang dan bergembira. Untuk itu, dengan bersilaturahmi, insya Allah kita akan semakin akrab, terjalin kebersamaan, kekeluargaan. Kemudian yang ketiga adalah halal bihalal. Halal bihalal adalah urusan masyarakat. Sehingga setiap manusia
boleh mengadakan halal bihalal, artinya saling maaf-maafkan, saling kunjung-mengunjungi, saling mengungkapkan rasa dosa, rasa kesalahan kepada orang yang satu dengan orang yang lain. Dengan demikian, manakala kita mau halal bihalal, maka leburlah dosa kita. Wal'afina 'aninnas, dan mau maafkan kesalahan orang lain. Maka dari itu, di mana-mana ketika kita bertemu berdatangan, maka gugurlah dosa di antara kita. Kemudian yang keempat adalah ketupat adalah adat. Kita tahu bahwa kupat itu artinya ngaku lepak. Kupat lakunya empat, yaitu lebaran, leburan, luberan, dan laburan. Maknanya adalah lebaran artinya orang yang setelah selesai melaksanakan saum Ramadan berarti sudah bubar, sudah lebaran, artinya kembali kepada fitrah. Yang kedua adalah leburan, artinya setelah lebaran maka kita perlu saling maaf-maafkan satu sama lain. Kemudian yang ketiga adalah luberan, bahwa setelah saling maafkan maka banyak sekali makanan. Kita disuruh untuk bersedekah, mengeluarkan sedikit harta untuk orang lain. Sehingga di hari fitri itu banyak sekali makanan yang disiapkan oleh tuan rumah untuk disantap oleh para hadirin yang hadir di rumah tersebut dalam hal halal bihalal. Kemudian laburan artinya bahwa setelah Idul Fitri ini kita diharapkan memiliki sifat yang putih, artinya benar-benar bersih seperti ketupat. Bahwa ketika ketupat dibelah warna putih, artinya kita disuruh untuk memperbaiki hati kita agar benar-benar putih bersih, sehingga ketupat dibuat dari janur yang berasal dari kata janur, artinya telah datang cahaya surga. Maka dari itu, dengan mengetahui pada satu sahabat, insya Allah kita akan semakin paham. Ternyata dengan adanya Idul Fitri, silaturahmi, kemudian halal bihalal dan ketupat memiliki makna yang begitu sangat dahsyat, hingga bisa kita terapkan di masyarakat, sehingga masyarakat benar-benar menjadi kuat, hebat, tetap semangat, yang akhirnya kita dimudahkan dapat berkumpul bersama di jannah. Allahumma amin. Demikian tausiah kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku li qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.